Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tasikmalaya berbuat nyata dalam mengaplikasikan tugas pokok dan fungsinya di tengah-tengah masyarakat. Nagas tipis sajam bari sahdu diambil sebagai tagline pada kiat kali ini. Nagas tipis sajam bari sahdu ini merupakan singkatan dari ngembangkan gagasan tiap program sareng Kang Ajam dan barisan sahabat Haji Dudung. Kegiatan ini diisi dengan pembinaan pegawai, peresmian PTSP Mentiga Tasikmalaya, monitoring dan evaluasi revitalisasi KUA, serta gerakan keluarga maslahat di Kabupaten Tasikmalaya. Satu. Dengan mengenakan kendaraan roda 2, tim ngagas tipis sajam bari sahdu menelusuri Tasikmalaya wilayah selatan. Start mulai dari Mentiga Tasikmalaya menuju Masjid Miftahul Huda Puspahyang, KUA Taraju, KUA Bojong Gambir, KUA Culamega, dan KUA Cipatujah. Setiap pemberhentian, tim ngagas tipis sajam bari sahdu mendistribusikan bantuan seperti santunan anak yatim piatu dan puluhan bantuan paket sembako kepada masyarakat yang membutuhkan. Sebagai sarana hiburan pada waktu libur akhir pekan, para pegawai Kementerian Agama telah berhasil menciptakan momen yang tidak hanya menghibur, tetapi juga memberikan manfaat positif. Melalui kegiatan ini, terjalinlah silaturahmi yang erat antar pegawai, menciptakan suasana kebersamaan yang memperkaya hubungan interpersonal di Kementerian Agama Kabupaten Tasikmalaya. Tak hanya itu, para pegawai Kementerian Agama Kabupaten Tasikmalaya juga dapat mengembangkan semangat kepedulian sosial dengan berpartisipasi dalam kegiatan bakti sosial. Dengan demikian, penggunaan motor bukan hanya menjadi alat transportasi semata, tetapi juga menjadi wadah bagi pegawai Kementerian Agama potensi positif dalam menjalin hubungan sosial dan berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat.